فاتح من تعليم وتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع خصوصا إلى روح الإمام النووي ثم إلى روح الحبيب هادي بن صالح شوف بن سالم عبد العلي بن السقاف جميع إخوانه جعفر بن السقاف وأصوله وفروعه السيد الوالد عبد العزيز أبو سلمة بن أحمد بن عاصم عمر بن أحمد السلام والدينا وليكم وادنا وامواتكم واموات المسلمين المحرم ومن حضر في هذا المجلس ان الله تغشاهم بالرحمه وفرسهم الجنه والى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحه. سعينا صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين امين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مسيح دام سكذا حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. من kana, siapa ada orang itu man, yu'minu billahi, beriman itu si man terhadap Allah, wal yaumil akhir, dan beriman itu si man terhadap hari akhir yaitu hari kiamat, maka falyukrim, dia hendaknya menghormati dhaifahu, tamunya itu siman. Artinya, orang yang beriman itu, dia adalah orang yang cinta kepada tamu, bukan benci kepada tamu. Tugasnya orang yang beriman, jika dia didatangi oleh tamu, adalah menghormatinya. Jadi tamu yang datang itu diharuskan untuk dihormati. Ada sebagian ulama menyatakan itu hukumnya sunnah, ada lagi yang menyatakan malah wajib. Karena itu jangan sampai menjadi orang yang benci sama tamu. Sejelek-jelek rumah, dalam satu riwayat dikatakan rumah yang belum pernah ditamui, itu namanya rumah hantu itu. Rumah tidak ditamui. Itu sejelek-jelek rumah ini. Karena itu kalau didatangi tamu, jangan kamu itu pegel. Caranya gimana supaya kita ini tidak keberatan kalau ada tamu? Jangan kamu memaksakan suguhan untuk tamu. Dikatakan dalam satu riwayat dari Salman, beliau berkata, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla natakallaf lidhaif ma laysa indana wa an nuqaddima ma hadarana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Salman, memerintahkan kami untuk tidak memaksakan diri di dalam menjamu tamu. Ya, kita suguhkan yang kita punya aja. Yang kamu punya apa sih? Yang kalau kamu punya tadi itu nasi ikan mendol, udah gak usah maksa-maksa sampai utang-utang beli sate. Akhirnya, ya kalau tamunya satu, kalau tamunya 20, akhirnya utangnya tambah banyak. Ya kalau satu hari, kalau 10 hari berturut-turut, akhirnya berat jadinya terima tamu. Ya udah, kalau udah tamu ya seadanya. Lowong tamu dengan orang yang ikannya mendol, ya berarti makannya harus mendol. Lah kalau buah-buahnya itu
juwet misalnya, ya kasih ono juwet kalau mau. Kalau enggak mau ya udah. Kecuali kalau di dalam rumah kamu ada jeruk, anggur, kasih sama dia, enggak ada masalah. Yang penting jangan sampai membuat kamu berat atau pegel, susah kalau ada tamu. Nah, itu enggak benar. Orang yang beriman itu kalau kedatangan tamu menghormati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tatakallafu lidh-dhaif fatabghaduh. Fa inna man abghada adh-dhaifa faqad abghada Allah, wa man abghada Allah abghadahu." Dikatakan, jangan kamu tadi itu, kata Nabi dalam satu riwayat, memaksa-maksakan diri untuk menghormati tamu dengan sampai utang-utang, akhirnya kamu benci kedatangan tamu. Karena membenci kedatangan tamu berarti membenci Allah, membenci datangnya rahmat dari Allah. Siapa yang membenci Allah, ya dibenci sama Allah darinya. Hah? Malah diriwayatkan dari salafus saleh, mereka berkata begini, kamu memberi makan kepada tamu kamu makanan yang enggak kamu makan, artinya begini, punya duit yang ada di rumah memang tempe, punya duit bukan sampai utang loh ya, dibelikan karena ada tamu, dibelikan sate, enggak ada masalah itu, enggak memberatkan karena punya duit, bukan masakan diri. Kamu beri tamu kamu makanan yang enggak kamu makan, artinya dihargai tamu dari itu, kalau perlu dipotongkan ayam, kambing misalnya. Dikatakan dalam satu hadis, riwayat hadis ini diterangkan dalam beberapa kitab, hadis ini ada menyatakan hadis yang maudhu', dikatakan itu akan mendapatkan banyak sekali pahala. Banyak sekali pahala, diampuni banyak sekali dosa. Dan dia akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bukan berarti, loh kok tadi dikatakan enggak boleh maksa. Yang ini kok dikatakan menghormati tamu lebih daripada dirinya sendiri yang ia makan. Ya kalau memang punya duit kan masa maksa namanya. Yang namanya maksa itu sampai utang-utang. Nah, itu yang enggak benar. Taib. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau diceritakan oleh Hudzaifah pernah membuat makanan, sahabat-sahabatnya dipanggil, itu Nabi sampai dulangi tamu tadi itu. Ya memang semua kepingin didulang sama Rasulullah, berkah tangannya. Didulang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menyatakan sayyidul qaum khadimuhum. Pemimpin satu kaum itu adalah yang mau melayani bawahannya, yang mau melayani rakyatnya. Guru itu bukan asal perintah kepada murid. Guru yang benar-benar itu adalah yang melayani murid. Pejabat itu adalah yang melayani rakyat. Ulama itu adalah yang melayani orang-orang awam. Pemimpin itu pelayan umat. Itulah pemimpin. Itulah yang disikapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu orang-orang dulu itu kalau kedatangan tamu enggak mau merentah, eman kata dia. Dia sendiri yang layani. Dia sendiri yang layani. Yang notono makan dia sendiri. Malah di antara mereka yang nyucikan tangannya tamu itu dia sendiri.
yang nyuguhkan kopi dia sendiri. Itulah Habib Ja'far bin Syekhana Sega. Itu gurunya Kiai Hamid. Gurunya Kiai Masimam. Hampir semua ulama di zaman itu belajar sama Habib Ja'far. Itu kalau ada tamu, dia sendiri yang ngucurkan kopi. Tamunya sungkan. Habib, Habib, jangan antum, Habib, biar ana, kata dia. Kenapa, kata dia? Ya enggak pantas. Masa antum yang nuangi kopi untuk kita? Oh, enggak pantas. Ini kan rumah ana, kata dia. Kamu kan tamu aku. Kenapa enggak pantas? Nanti di hari kiamat, kamu butuh enggak untuk minum telaganya Rasulullah? Air daripada telaganya Rasulullah, haudnya Nabi Kautsar. Ya butuh, kata mereka. Lah kalau butuh nanti kira-kira kamu mengatakan, ya Rasulullah jangan kamu yang bagi, biar aku yang bagi, gitu. Maksudnya Habib gimana? Lah kalau Nabi itu yang membagikan air telaga Kautsar untuk umatnya yang segitu banyak, masa aku sahibul bait yang melayani umat Muhammad yang sedikit di mukaku ini enggak mampu, tadi ya. Udah enggak usah aku campur. Saya yang punya rumah, saya yang punya tamu, saya sendiri yang melayani tamuku. Kalau sekarang kan enggak. Titik-titik, cong. Cong. Hah? Kalau dulu, malah Habib Ja'far itu buatkan sendiri kopi. Bukan karena apa? Karena ingin pahala besar di dalam menghormati tamu tadi itu. Nah, itu lihat bagaimana Rasulullah. Ngelayani tamu sampai segitu. Sampai didurangi sama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dikatakan pertama yang membuka rumah untuk menerima tamu itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu Nabi Ibrahim itu sampai dijuluki bapak para tamu, ketua para tamu. Kenapa? Nabi Ibrahim paling senang sama dayo, sama tamu. Ya kalau sampean iya sih senang sama tamu karena tamunya ngamplopi. Kalau Nabi Ibrahim dalam hati, bukan karena itu, malah tamunya itu disangoni. Nabi Ibrahim kalau enggak ada tamu, enggak mau makan kecuali dengan tamu Nabi Ibrahim itu. Kalau enggak ada tamu, itu cari. Barangkali ada musafir, sampai 2 mil, sampai 1 mil, cari tamu dari itu. Jadi seperti hotel itu, rumahnya Nabi Ibrahim. Jadi cucukan orang, sak makani sekali, sak tidurnya sekali, sak dilayani semuanya sudah. Malah diceritakan Nabi Ibrahim itu ada 2 masalah di dalam menerima tamu ini. Pertama begini, Nabi Ibrahim itu pernah ditamui penyembala berhala. Itu dihormati sama Nabi Ibrahim. Malaikat ada di atas langit protes. Ya apa Ibrahim, ya Allah. Ibrahim ternyata menghormati musuhmu. Orang musyrik kok dihormati? Maka Allah menjawab, ana a'lamu bi khalili minkum. Aku lebih mengetahui tentang Ibrahim daripada kamu. Berada ke Jibril, coba tanya, kenapa Ibrahim menghormati itu? Dikasih tahu sama Jibril, Ibrahim, malaikat ini semuanya kok enggak setuju dengan perbuatan kamu. Lah kok ada orang mensyirikkan Allah? Penyembah berhala kok kamu hormati? Nangis Nabi Ibrahim. Memang gembeng Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim menyatakan, ya Jibril,
Ana ta'allamtu min maulaya ra'aitu yuhsinu ila man yusi. Aku sebenarnya ingin belajar bagaimana Allah memperlakukan hamba. Yang kafir saja masih dikasih rizki sama Allah. Yang kafir saja masih dikasih hidup oleh Allah. Saya ingin juga begitu berbuat baik kepada siapapun. Satu saat juga begitu datang seorang musyrik ke Nabi Ibrahim. Dia ingin bertamu. Ibrahim, ana nginep ya di sini. Makan sekalian di sini. Enggak, kamu musyrik. Kalau kamu itu jadi mukmin, aku terima kamu. Akhirnya orang itu pulang. Artinya meneruskan perjalanannya. Maka Allah merintahkan Jibril. Jibril datang kepada Ibrahim. Sampaikan. Ya gulu laka rabbuka istadhafaka abdi fa'abaita ila yatruka dina. Wa ana arzuguhu thamanina sana ala syirki. Sampaikan sama Ibrahim wa Jibril. Seorang hambaku datang kepada kamu hanya beberapa hari. Untuk meminta kebaikan kamu. Maka kamu tolak kecuali ia meninggalkan agamanya karena dia syirik. Dia mensyirikkan aku Allah 80 tahun sampai sekarang pun aku Allah memberi rezeki kepada dia. Kenapa enggak kamu terima wahai Ibrahim? Itu Nabi Ibrahim dikejar itu tamu. Dikejar itu tamu diminta ayo kembali ke rumah. Saya siap menerima kamu ayo kembali ke rumah. Kata dia, enggak, saya terus kena ada perjalanan kamu. Enggak, saya minta maaf kepada kamu, tolong kamu ke rumah, kata dia. Kok lihat maksanya model ini? Kenapa? Kata tamu tadi. Iya, ayo ke rumah. Enggak, ente ngomong dulu. Kenapa ente kok berubah? Tadi enggak mau, sekarang kok maksa-maksa. Begini, nangis Nabi Ibrahim. Tadi aku ditegur sama Allah. Maksudnya? Ditegur oleh Allah. Kenapa engkau tidak menghormati atau berbuat baik kepada hambaku sekalipun dia musyrik hanya beberapa hari. Padahal aku Allah yang disyirikkan. Bersikap baik tetap berikan rezeki kepada dia. Walaupun aku disyirikkan selama 80 tahun. Nangis itu orang. Ya Allah. Begitu baiknya Tuhan kepada aku. Aku enggak sadar selama 80 tahun. Telah menodai kebesaran Tuhanku. Aku serupakan dengan patung, dengan batu, dengan yang lainnya. Akhirnya masuk Islam karena sebab itu. Inilah Nabi Ibrahim alaihi salam. Malah di dalam Al-Quran ada diabadakin Allah SWT bagaimana Nabi Ibrahim itu menghormati tamu. Hal ata hadithu Ibrahim hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin iddakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun faragha ila ahli fajaa bi'ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun ila akhiril ayah. Nabi Ibrahim itu pernah ditamui orang yang enggak dikenal. Dikatakan ada 12 orang. Ada khilaf, ada menyatakan 10, ada menyatakan 13. Itu tamu datang kepada Nabi Ibrahim, iddakhalu alaihi faqalu salama. Masuk ke tempatnya Nabi Ibrahim, enggak pakai izin lagi dah. Jadi Nabi Ibrahim itu punya tempat tamu enggak pakai izin langsung dah seperti rumahnya sendiri. Saking cintanya sama tamu. Iddakhalu alaih, langsung aja masuk dah. Wa qalu salama, tamu tadi itu beri selamat kepada Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab qala salam, dijawab salamnya Nabi Ibrahim. Qaumun munkarun. Nabi Ibrahim dalam hatinya atau diucapkan ya. Wah ini tamu kita gak kenal ini. Dari mana?
Sudah dihormati sama Nabi Ibrahim, akhirnya faragha ila ahlihi. Nabi Ibrahim itu masuk sebentar ke keluarganya. Memang sudah disediakan sama Nabi Ibrahim untuk tamu itu setiap harinya itu disediakan sama Nabi Ibrahim. Enggak dolek-dolek maning sudah. Faja'a bi'ijlin samin. Dalam ayat yang lain, bi'ijlin hanid. Hanid ay mashwi. Maka Nabi Ibrahim membawa, ada menyatakan ijil itu anak sapi, pedet yang disembelih, daging satu pedet semuanya untuk tamu 12 itu. Eh, ada lagi menyatakan bi'ijil sani samin itu dengan pukangnya, kambing, fakhir. Dikatakan ijil karena Nabi Ibrahim itu langsung ya melayani langsung. Jadi ndak tunggu lama tamu nih lek wis luwe lemes emah baru ge mangan. Ndak. Itu tamunya orang sungi kalau gitu tuh. Kalau Nabi Ibrahim langsung langsung melayani itu tamu. Ada khilaf. Kemudian faqarrabahu ilaihim. Nabi Ibrahim enggak nyuruh pelayan, enggak nyuruh orang yang lainnya. Karena Nabi Ibrahim itu ditakdir kaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lu itu Nabi Ibrahim punya pembantu banyak, tapi untuk tamu enggak, faqarrabahu ilaihim. Nabi Ibrahim yang nyodorkan, yang notokan semuanya sendiri. Tuh lihat, nabi ini. Iki baru ustaz ada di kampung sombong setengah mati main perintah. Ini Nabi Ibrahim sendiri faqarrabu ilaihim. Ada kalimat qarrabahu ilaihim, ada qarrabahu ilaihim, lain loh ya. Nabi Ibrahim membawa makanan kepada mereka. Bukan mereka dipanggil, ayo 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 ke makanan, enggak. Qarrabahu ilaihim, itu makanan dibawa didekatkan sama Nabi Ibrahim, ditotono sama Nabi Ibrahim. Jadi betul-betul melayani Nabi Ibrahim. Tapi heran, tamu itu enggak makan. Dilodok. Loh, ala takulun? Kenapa enggak makan? Jadi tamu itu tinggal ada di situ enggak makan sama sekali, enggak minum sama sekali. Akhirnya Nabi Ibrahim khawatir. Kenapa tamu ini? Loh gitu tamu enggak makan, enggak minum, seker masih. Biasanya kan lemas, apalagi sampean. Ini enggak. Seker terus. Sampai faujasa minhum khifah. Ya, khawatir Nabi Ibrahim. Kenapa tamu ini kok model ini? Gak seperti tamu yang lain ya. Biasanya, wah kalau disuguh itu seneng. Dengan Nabi Ibrahim itu senyum terus kalau dengan tamu. Kalau sampean kedatangan tamu banyak, merenggut. Akhirnya makan sampai ketakutan tamunya. Kalau Nabi Ibrahim enggak seneng. Nabi Ibrahim, ini enggak. Tamunya enggak mau makan. Sampai lama enggak makan-makan. Sampai. Akhirnya fauja safi minhum khifah. Mulai khawatir Nabi Ibrahim. Kenapa ini orang? Qalu la takhaf. Akhirnya dijawab, enggak usah takut. Ibrahim, jangan khawatir. Dia menyatakan, inna rusulu rabbik. Wabasyaruhu bihulamin alim. Ibrahim, enggak usah takut. Kami ini bukan manusia sebenarnya. Kami malaikat yang diutus oleh Allah. Tak makan, tak makan. Tak minum, malaikat tak makan, tak minum. Dikasih makanan biasa. Tak ada nafsu, tak doyan. Yang doyan kan menungso, cangkeme. Malaikat tak makan, tak minum. Akhirnya fabasyaru bi ulamin alim, dikasih bisyara Nabi Ibrahim, kamu akan dapat anak. Padahal Nabi Ibrahim saat itu yang istrinya bernama Sarah, dia tadi itu sudah tua. Dia istrinya sudah tua, tapi punya anak sudah, Nabi Ismail dari istri yang lainnya. Lah Sarah ini ketika mendengarkan itu,
Fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim. Ketika mendengarkan bahwa tamunya menyatakan kamu mau dapat anak yang bagus, yang alim, ditapui pipinya sama si Sarah ini perempuan yang enggak berlahir-lahirkan. Umurnya waktu itu ada menyatakan 99 tahun. Ada menyatakan 90 tahun. Yo opo wong tuwek ngono lek meteng ayo. Dia menyatakan tidak mungkin ini perempuan yang memang enggak perempuan seperti aku enggak bisa melahirkan. Nyesel dia tadi itu. Malah Adam menyatakan umurnya Nabi Ibrahim sudah 100, waktu itu Adam menyatakan 120. Hah? Jadi kadang-kadang Allah itu nguji kekasihnya, enggak dikasih turunan dulu sama Allah. Tapi dikasih. Banyak itu ceritanya seperti begitu. Nabi Zakaria juga begitu ya. Tapi hasil anaknya hebat Nabi. Hah? Akhirnya benar. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan turunan. Qalu kadhalika qala rabbuki innahu huwal hakimul alim. Maka dijawab malaikat, begitu memang kami membawa kabar gembira dari Tuhan kamu. Tuhan kamu itu maha mengetahui, maha bijaksana. Akhirnya enggak lama hamil dan melahirkan Nabi Ishak alaihissalam. Jadi nabi. Akhirnya ditanya, si siapa si tamu tadi itu? Setelah terjadi omong-omongan begitu, ditanya, "Fama khatbukum ayyuhal mursalun?" Ternyata ditamui malaikat. Urusannya apa ini kok bisa mampir ke sini para malaikat ini? Mereka menjawab, "Inna ursilna ila qaumin mujrimin." Kami diutus oleh Allah untuk mengazab kaum Allah yang berbuat salah, yaitu kaum Nabi Lut. Linursil alaihim hijaratan min tin. Kami diperintahkan oleh Allah untuk mengirim kepada mereka tanah-tanah yang berbara api. Jadi tanah tapi yang sudah dibakar dengan api, bukan api dunia. Jadi sekali kena tubuh hangus itu. Musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin, musawwamah. Dan itu tanah, satu step satu tanah itu udah ada namanya. Ini akan kena siapa ini? Hah? Jadi setiap lemparan satu tanah enggak mungkin luput. Oh, ini kena si A, itu ditolai. Tel, kena mati. Jadi ibarat bom itu sudah ada radarnya itu. Untuk siapa? Yaitu yang dikejar juga. Enggak kena yang lainnya. Kemudian tugas mereka, fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin. Maka aku juga diperintahkan oleh Allah sebelum itu bencana jatuh kepada mereka untuk mengeluarkan di antara mereka orang-orang yang beriman hanya rumah-rumah tertentu. Ternyata yang beriman Nabi Lut dan dua anak perempuannya aja itu yang diselamatkan. Yang lainnya istrinya juga kena adab. Kenapa? Istrinya ternyata jadi germonya. Apa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut? Apakah mereka itu pembunuh? Enggak. Apakah mereka tadi itu perampok? Juga tidak. Penjudi juga tidak. Apa yang dilakukan? Orang yang dilakukan adalah laki-laki senang dengan laki-laki. Laki-laki senang dengan laki-laki. Diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dikirimkan tanah-tanah panas yang menghanguskan mereka. Karena itu jangan dianggap itu perbuatan-perbuatan remeh itu. Hah? Khususan ustaz, santri-santri,
Jangan dianggap remeh. Itu mendatangkan laknat Allah. Allah turunkan perintah khusus untuk kepada malaikat menghadap mereka. Hancur akhirnya. Nah, kok dikatakan dosa cilik. Cilik sama siapa? Kamu itu kurang ajar sama Allah kok dosa cilik. Nah kalau dikatakan dosa kecil gak apa-apa. Ambungono itu anaknya ustadz yang perempuan itu. Cium perempuan kan nanti dikatakan dosa kecil, yang besar itu zina gitu. Ambungono bojone. Katakan nanti sama dia, dosa cili ustaz, tidak apa-apa. Nanti kalau wudhu diampuni dosanya Allah gitu. Pakai otak kalau ngomong. Itu bukan ustaz setan ngajari muridnya untuk maksiat itu. Hati-hati. Nah, karena itu, hal-hal yang demikian ini jangan dianggap remeh. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang mendatangkan laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kembali kepada permasalahan, begitulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka itu adalah cinta kepada tamu. Begitulah yang dilakukan oleh para salafus saleh. Mereka itu senang dengan tamu. Cuma begitu, tamu itu yang tahu diri. Jadilah tamu yang tidak memberatkan. Dikasih tempe misalnya sama sambel, ngamuk. Mana satenya? Masa ngasih Habib tempe? Masa ngasih Kiai mendol? Ya ini ya. Kalau bertamu kepada orang melarat ya begini sudah. Gak punya duit. Gak usah maksa-maksa. Utang norek. Dol norek. Itu gak usah. Biar kamu itu senang kalau ditamui. Ono terong. Enggak ada apa-apa. Air. Ya ojo disiram cuma tamu nih. Kasih minum lah. Bilang, al-basyasyatu khairum minal gira. Wa kaifa man yugri wa huwa dhahiku. Senyuman itu lebih baik daripada menjamu atau ngeladeni tamu dengan makanan. Menjamu tamu. Bisa dibayangkan, udah menjamu sambil senyum. Wah, senang Saibul Bait pada begitu. Ngasih makanan, sate, tapi merengut, judes. Ente no, gak konten no, tak kampleng pun. Misalnya. Malas orang mau makan. Nah itulah tamu harus dihormati. Cuma tamu tadi itu ya tahu diri seperti tadi itu tahu diri. Jangan berarti memberatkan kepada sahibul bait. Selain itu tamu itu hendaknya ada waktunya. Jangan lebih dari 3 hari. Tamu 3 bulan, ngale namanya. Tamu itu jangan lebih daripada 3 hari. Kecuali kalau sahibul bait maksa, udah jangan pulang dulu. Saya masih senang layani tamu, enggak terpaksa, enggak apa-apa. Lah kalau sudah 3 hari, janganlah. Saya dari Pasuruan, Beb, ke Jakarta, ya perlu 3 bulan. Ya ngekoso. 3 bulan di rumah orang, sak makane, sak ngisingi. Siapa mau ndak sumpek? Kemudian, jadi tamu itu jangan mencari-cari kekurangan sahibul bait. Waduh, saya tinggal di sana. Kati kaya popo sambel tok ambil tempe. Sampai mules aku. Loh, jangan kamu itu membawa cerita-cerita yang gak benar. Alhamdulillah kamu itu dihargai. Masuk suguhan nih. Jajani kutok sampai belenek itu muntah aku misalnya. Jangan. Kalau kamu tadi itu bertamu, positifnya tadi itu yang kamu ceritakan. Jangan kejelekannya yang kamu ceritakan.
itulah tamu. Kalau kamu itu kedatangan tamu, orang dulu itu ya, saking senengnya sama tamu. Ini kalau kita masuk rumahnya orang dulu, rumahnya habaib itu di muka itu dikasih kamar mandi. Ya, hampir di muka setiap rumah dulu itu mukanya ada kamar mandi. Kenapa? Kalau ada tamu enak. Kalau malam hari nginep perlu kamar mandi, enggak sungkan dok-dok lagi masuk ke dalam. Nah, ada langsung di situ disediakan. Itu orang dulu. Orang sekarang dikunci. Ya. Terus kalau kedatangan tamu, pertama yang harus kamu perhatikan ya. Kalau kamu bertamu, kalau masuk tamu, masuk rumah orang, yang harus kamu perhatikan pertama, tanya kiblat di mana. Sehingga kalau sholat misalnya sahibul bait lagi tidur, enggak bingung kamu. Masuk ke rumah orang mau nginep situ, kiblat di mana? Kemudian tempat untuk menyelesaikan hajat, untuk kencing, untuk berak, kamar mandi di mana? Kemudian jangan sampai nginceng setelah itu. Mana itu ya? Di mana? Udah, kalau itu kamu disediakan rumah kamu, rumahnya dia untuk menghormati kamu, udah seperti rumah kamu tapi dalam batas-batas tertentu. Jangan sampai kamu tadi itu masuk ke dalam. Jadi itu seperti rumah kamu. Kemudian kalau udah dikasih kamar, ini kamar Anda. Enggak, yang itu aja. Ojo milih. Ya, ya kalau mau bertamu ya disediakan tidur di situ, ya tidur udah ada di situ. Hah? Karena itu jangan menuntut sahibul bait harus bersikap kepada tamu, kamu tamu juga jadilah tamu yang sopan. Tapi kalau bertamu kepada orang yang sakit, nyambangi orang sakit, jangan nginep lama-lama. Sadawan-dawan. Buah-buahan ini dintekno, roti ini dintekno apa. Pernah Imam Syafi'i didatangi sama rombongan begitu. Waktu itu Imam Syafi'i sakit. Nah mulai-mulai itu tamu. Senang ya bang dengan Imam Syafi'i ya. Tanya-tanya itu dan ini. Ya dilatih ini. Imam Syafi'i namanya tamu. Tapi Imam Syafi'i ini sakit. Mereka datangnya untuk nyambangi. Cuma kedawan. Roti ini entek. Buah-buah ini entek. Jadi panjang. Akhirnya mereka, sudah saya mau pulang Imam Syafi'i. Minta doa, Imam Syafi'i minta doa. Ya, ayo bismillah. Angkat tangannya saya doakan. Ya, amin, 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 amin. Allahumma alimhum adabadhiyafah. Didoakan sama Syafi. Ya Allah, ajari mereka ya Allah tata cara bertamu ya Allah. Al-Fatihah. Akhirnya tamunya baru sadar. Iya kesuwen wong loro ditakok didayoi model kaya ngono. Kalau datang kepada orang yang sakit udah sebentar, masya Allah mudah-mudahan sembuh kamu itu dan ini sebentarlah beberapa menit doakan pulang. Ojo ana di kono telung jam, petang jam, limang jam, entek kabeh sampean. Kecuali yang sakit nahan. Ojo aku seneng kon teko. Ojo muli dimi, baru ndak ada masalah. Nah kalau ndak, ya cepet muli yo. Paham ya? Ah, pirek rumah sakit rek. Nginep di rumah sakit bisa, nah ndak bener itu ya. Nah, itu ndak bener. Karena itu, selain menjadi orang yang menghormati tamu, jika kamu menjadi tamu, taulah diri. Ya, mudah-mudahan insyaallah kita menjadi orang yang mantap imannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang cinta dengan tamu.